hias rumah yang sempit ya. Ni tricky juga ni, kena tengok dengan teliti lah. Tapi yang kita boleh nampak dalam in every space pun, dia punya elemen utama is the perabot lah. So kita ada elemen utama dan elemen-elemen yang bersilih ganti. Those are the decoration tu is bersilih ganti. Tapi dia mesti ada yang elemen utama ni biasanya dia jarang berubah. Okay, dia jangka masa panjang. Jadi kita bila kita memilih elemen-elemen ini, dia ada tiga sifat lah yang ada pada setiap elemen ya, iaitu number one is the color, warna dia, sifat yang pertama. Color dan corak. Yang kedua sifat ialah rupa dan bentuk dia. Okay. Dan yang ketiga ialah size dia. Okay. So kalau kita membuat pemilihan yang betul dari segi sifat-sifat ini, then dia akan sesuai lah dengan ruang tu. Contohnya dari segi warna dan corak. So kita tahu warna dan corak ini pelbagai. So kalau ruang yang sempit itu, kita biasa gunakan warna yang tidak begitu menjerit, orang kata. Because small space, bila kita menjerit, dia jadi very loud. Jadi dia nampak bulky dan sebagainya. Jadi kita kena menggunakan warna-warna yang subtle, ataupun warna-warna yang toned down, lebih kepada bersifat susu, pastel dan sebagainya. Dan rupa dan bentuk. Rupa dan bentuk ini, kalau kita tengok perabot itu, dia datang dalam berbagai-bagai rupa. Sama ada skeletal, yang bersifat rangka, yang linear, ataupun yang bersifat planar macam ni, sekeping, ataupun yang bersifat solid, ataupun padu. So jadi tiga sifat ini kita kena tengok. Ada yang sesuai dengan ruang kita ataupun ada yang tidak sesuai. Kalau ruang yang sempit itu, bermakna kita tidak digalakkan menggunakan perabot yang bersifat padu. Sebab dia nampak stone cold dekat situ kan. So jadi nampak ruang itu nampak lebih sempit. Tetapi kita lebih sesuai menggunakan perabot-perabot yang bersifat skeletal. Okay, yang bersifat linear, lines, dan juga plain. Kalau kita biasanya kita kombinasi lah, jarang yang ada perabot yang hanya satu sifat saja. So kalau kita nak juga guna perabot yang padu, seeloknya kita cari perabot yang ada kombinasi antara padu dan juga linear. Misalnya macam contohnya macam kerusi ni kan, di atasnya agak boleh dikatakan padu, tapi di bawah dia gunakan linear. So it's a combination. So kalau ruang yang sempit tu, kita lebih sesuai kita gunakan perabot-perabot yang punya sifat-sifat yang combine. Okay, dengan skeletal sifat yang rangka ni kan. Jadi dia nampak lebih ringan, dia see-through. Jadi ruang itu tidaklah kita nampak terlalu padat. Dan yang ketiga ialah of course size. Okay, tadi sifat, warna, size. Size itu biasanya seorang designer bila dia berfikir, memang dia berfikir bukan hanya dengan hati tapi juga dengan numbers. Okay, numbers berapa jumlah, numbers berapa besar, numbers berapa harga. Okay, budget, size besar dan juga jumlah. So designers selalu berfikir begitu. So kalau untuk orang biasa pun boleh berfikir seperti designers. Bermakna kalau kita memikirkan tentang size, mana kita kena tahu besar ruang itu. Baru kita boleh memilih perabot itu sesuai ataupun tidak. Okay, so kalau kita tak tahu, kita mungkin akan membuat kesilapan. Kita akan membeli perabot tanpa mengetahui sama ada dia cocok ataupun tidak cocok di dalam ruang itu. So we have to know the size and of course budget lah. Budget ini ada constraint, kadang-kadang kita kena compromise antara quality dengan budget kita kan. So kalau kita sudah tahu jenis sifat perabot yang macam mana yang kita perlu,
masalah bajet itu agak menjadi lebih ringan sebab banyak pilihan. Okey, kalau kita nak yang mahal pun ada, yang murah pun ada, tetapi sifat yang sama. That's why some people dia bajet dia rendah tapi dia tahu apa dia perlu dalam ruang dia. Macam mana nak menampakkan ruang dia luas, warna apa yang sepatutnya dia guna pada dinding, pada ceiling, pada lantai dan sebagainya. Dan bagaimana sifat-sifat perabot di dalam itu, dia akan jadi lebih, ruang itu akan jadi lebih baik lah, akan lebih comfortable untuk digunakan. Dan juga barang-barang hiasan ini biasanya bukan, kita bukan panggil elemen utama, kita panggil elemen sampingan, decoration. Dia akan berubah-ubah, dia akan diganti mengikut musim dan mengikut mood. Kadang-kadang orang after 3 months dia nak tukar daripada cactus, dia nak tukar lain pula kan, So that, itu bergantung pada kita. Kalau kita nak mudah, kita wujudkan satu tema sebagai garis panduan kita. Sebab kalau kita tidak ada tema yang tertentu, dia akan mungkin akan menjadi cacah marbah. Bahasa Melayu ni kan. So kalau kita ada certain tema yang kita ikut, contohnya kita nak Nusantara misalnya kan, jadi kita dah tahu dah accessories yang macam mana kita nak pilih untuk ruang kita. Ataupun the next time kita nak tukar pula, untuk hari raya tahun ni kita nak tukar lebih kepada eclectic misalnya kan, jadi kita menggunakan accessories yang lebih bersifat eclectic. Walau bagaimanapun kena ada ilmu lah. Kalau kita tak mencari ilmu itu, kita akan melakukan kesilapan. Sekarang ini kita di dalam internet ada macam-macam contoh yang boleh kita lihat dan kita jadikan panduan sebagai panduan untuk kita menghias rumah kita. Tetapi kalau kita ada ilmu lebih sedikit, kita tidak akan menggunakan sesuatu contoh itu membabi buta. Maknanya kita boleh tahu sama ada yang ini sesuai ataupun tidak. Yang ini sesuai sikit tapi kita mungkin boleh combine dengan yang lain dan sebagainya. So saya rasa setakat itu yang boleh saya kongsikan. Terima kasih.